Benda bertuah pelengkap mustika pesugihan putih berkhodam di bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Semoga kita semua itu senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, kelancaran, dan keberkahan di setiap langkah kita. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma al-Fatihah. Nah, di video ini, bagian kedua dari video bagian pertama, benda bertuah untuk pelengkap mustika pesugihan putih berkhodam. Ya, jadi video ini itu juga khusus untuk Anda yang sudah pernah memahar mustika pesugihan putih berkhodam. Namun jika Anda itu belum pernah memahar, ya juga tidak masalah ya. Silahkan Anda bisa tonton video ini untuk menambah wawasan Anda. Nah, jika di video yang pertama, semua benda bertuah pelengkap mustika pesugihan putih, maharnya itu di bawah Rp2.500.000. Atau di bawah mahar mustika pesugihan putih itu sendiri, gitu ya. Maka di video bagian kedua ini, benda bertuah yang dijadikan pelengkap atau penunjang, ya, itu memiliki mahar di atas nilai mahar mustika pesugihan putih itu sendiri, atau di atas Rp2.500.000. Nah, untuk kategori ini itu sebenarnya itu banyak sekali ya untuk saudaraku semua. Namun yang akan saya sebutkan itu adalah yang paling banyak atau yang paling sering dimaharkan atau digunakan oleh klien saya untuk melengkapi mustika pesugihan putih berkhodam ini. Nah, langsung saja benda bertuah yang pertama itu adalah keris semar mesem. Ya. Keris semar mesem berkhodam. Nah, ini bisa jadi isian atau tarikan. Ya, karena keris semar mesem berkhodam itu sangat cocok juga digunakan untuk pengguna mustika pesugihan putih berkhodam yang ingin disegani oleh orang-orang di sekitar Anda, ya. Baik klien kerja, terus kemudian sesama karyawan, atau karyawan Anda, misalkan Anda itu punya perusahaan, atau sekedar orang-orang yang ada di lingkungan si pengguna sarana tersebut. Nah, untuk maharnya sendiri, untuk yang berkhodam isian, itu maharnya Rp3.500.000. Sedangkan yang penarikan itu maharnya Rp4.500.000. Lanjut ke benda bertuah yang kedua itu adalah mustika junjung derajat berkhodam atau mustika junjung derajat Sulaiman berkhodam. Nah, untuk kedua benda bertuah ini itu cocok digunakan oleh pengguna mustika pesugihan putih berkhodam yang ingin naik pangkat atau naik jabatan. Nah, kedua benda ini itu memiliki karakter hampir sama. Hanya saja untuk junjung derajat Sulaiman itu memiliki beberapa manfaat tambahan yang tidak ada di mustika junjung derajat. Nah, contohnya itu adalah manfaat pengasihan, mahabbah, atau pelet. Untuk maharnya sendiri, mustika junjung derajat berkhodam itu adalah Rp3.500.000. Sedangkan mustika junjung derajat Sulaiman berkhodam itu adalah Rp4.500.000. Lanjut ke benda yang ketiga, itu adalah keris Omyang Jimbe.
Nah, keris Om Yang Jimbe ini seperti gabungan antara kedua benda yang sudah saya sebutkan tadi, yakni memiliki tuah pengasihan umum agar orang-orang di sekitar Anda itu menyukai Anda, dan memiliki tuah untuk karir, naik jabatan atau pangkat, dan banyak sekali manfaat-manfaat yang lainnya juga. Nah, untuk maharnya sendiri itu adalah 5 juta rupiah. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu adalah keris junjung derajat. Nah, secara manfaat itu bisa dikatakan sama persis dengan keris Om Yang Jimbe. Hanya saja untuk tuah kejayaan atau tuah karir itu lebih kuat. Dan khodam yang bersemayam itu juga energinya itu lebih kuat jika dibandingkan dengan keris Om Yang Jimbe. Nah, untuk maharnya itu kurang lebih 7.800.000 rupiah. Loh, kenapa kok kurang lebih, Bah? Ya karena masing-masing keris junjung derajat itu berbeda-beda ya maharnya ya untuk saudaraku semua. Namun rata-rata itu di kisaran mahar 7.800.000 rupiah. Ya karena keris junjung derajat ini itu tidak banyak stok, karena mengingat peminatnya itu yang banyak sekali, namun barangnya itu sangat langka. Nah, keris ini itu juga termasuk barang yang saya lepas kepada orang yang saya kenal saja atau yang sudah pernah memahar. Ya, atau minimal itu sudah pernah memahar benda bertuah sebelumnya yang dari saya. Namun jika belum pernah memahar dan beliau itu memaksa ya, maka saya haruskan untuk datang ke tempat praktek saya. Monggo silahkan. Nah, mungkin saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, berkaitan benda bertuah untuk memaksimalkan tuah dari Mustika Pesugihan Putih berkodam di bagian kedua ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan atau Anda ingin berkonsultasi, monggo silakan. Anda bisa menghubungi saya langsung atau menghubungi sama asisten saya, sama Sadi. Monggo silakan. Untuk nomor kontaknya sudah ada di deskripsi video ini. Oh ya, satu lagi, jika Anda belum subscribe channel ini, silakan klik subscribe, like, dan share, agar channel ini tuh semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda. Dan jangan lupa klik loncengnya juga agar Anda itu senantiasa mendapatkan update dari channel ini. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Akhir kata, jika ada kebenaran yang saya katakan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf gitu ya, itu saudaraku semua. Saya Bah Romdoni, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.